Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Rabu 5 April 2023, kami tim standarisasi industri Fitri Diah dan Helda mengunjungi ke PT Sinar Sosro Pabrik Ungaran. Di sana kita diterima oleh Pak Panji, Pak Erjuno, dan Pak Roni untuk melaksanakan supervisi pengawasan SNI. Adapun PT Sinar Sosro menghasilkan produk minuman teh dalam kemasan dengan sertifikasi SNI dari BBIA Bogor dengan nomor SNI nomor 3143/2011. Di perusahaan telah dilakukan quality control secara rutin dan memenuhi syarat mutu minuman teh dalam kemasan. Kami terdiri dari produk dengan kemasan botol, teh botol Sosro, Ruti, dan SD botol. Keunggulan dari produk kami yang pasti adalah higienis dengan rasa dan kualitas yang terjaga. Harapan kami bahwa produk anak negeri, jadi harapannya dapat dikonsumsi dan dinikmati oleh seluruh khalayak, terutama untuk diri kita dan keluarga kita. Dan mengacu kepada SNI, HACCP, GMP, dan kita juga sudah mendapat sertifikat TKDN. Harapan kami bahwa kedepannya produk dengan teh dengan kemasan ini dapat menjadi produk dengan SNI wajib, sehingga dalam persaingannya nanti menjadi standar yang diutamakan. Produk kami juga dihasilkan dari bahan alami, tentu saja memiliki hasil yang baik untuk kesehatan dan rasa yang sangat terjaga. Apapun makanannya, minumnya teh kosong. Untuk lokasi yang kedua, kita supervisi ke CV Tirta Makmur di Jalan Diponegoro, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Di sana kita bertemu dengan Bapak Edi Setiawibowo dan Ibu Puji. Untuk produk air mineral dengan merek Pelangi yang telah tersertifikasi SNI dari Balai Industri Semarang, di mana untuk produk air mineral telah sesuai dengan standar SNI 3553/2015 dan telah dilakukan quality control secara rutin. Hormat kami, Dwi Fitriani. Konsumen-konsumen kami jangan ragu-ragu untuk membeli, mengkonsumsi air minum dalam kemasan merek Pelangi, karena sudah terverifikasi, tersertifikasi dan terverifikasi SNI. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tim dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang telah membina kami sehingga perusahaan kami bisa maju dan lebih baik lagi.